Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my channel. Okay guys, assalamualaikum. So kepada korang yang baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noh. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dah kenal aku kan? Kan? Okay guys, first of all aku nak cakap terima kasih kepada korang yang dah klik video ni dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment dan share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa untuk tekan lonceng tong. Sebab kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru nanti korang akan terlepas. Dan jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so macam korang ada baca dekat thumbnail, macam korang ada baca dekat title juga, hari ni kita akan main game Kampung Horror Roblox. Tapi ini yang chapter 2. Sebab hari tu kita dah main chapter pertama kan. So sekarang dia orang dah keluar ke chapter kedua. Aku tak pernah main lagi yang ni. So tak apa-apa, jomlah kita masuk dalam game. Okay guys, nak dijadikan ceritanya, jomlah kita main chapter 2. Korang jangan tanya kenapa baju aku lain eh. Korang jangan tanya kenapa baju aku lain. Diam je. Okay? Diam. Jom. Chapter 2 is out. Alright. Okay. Lagu dia sangat menyeramkan. Tu chapter 1 eh. Chapter 1 kita dah main. So kita pergi dekat chapter 2 ni. Okay. So chapter 2 kita masuk kat sini. So dekat pondok ni, ini 5 orang. Ini main seorang. Ini main 2 orang. Ini main 4 orang. Yang ni main 6 orang. Yang ni main 3 orang. So aku rasa better kita main yang seorang ni lah. Okay, kita main seorang. Bukan main berani. Bukan main ke mana ni. Nak main seorang-seorang. Tapi kita tengok sekejap lagi. Kita tengok sekejap lagi jadi apa eh. Korang ni aku main seorang-seorang ni demi korang. Demi okay. Baru nak cakap demi. Eh apa ni? Ui, meremang dulu rumah aku eh. Ini sambungan daripada kampung satu ya. Dahlah. Takutlah weh. Read and understand objective and it hints. You the object. Okay, faham. Buat-buat faham je lah. Buat-buat faham. Where did my wife go? Kemana isteri aku pergi? Okay. You woke up. Anda bangun di tengah-tengah malam. Dan anda mendapati isteri anda dah hilang. Okay, hint dia, kita kena cari, kena tanya jiran-jiran kita dekat mana bini kita pergi. Okay, sekarang ni nak buat apa? Ni apa? Okay, faham. Inventory. Apa ni? Okay, kita nak pergi mana ni? Okay, tak, aku tak tahu sekarang kita nak pergi mana eh. Oh, ni kita boleh buka eh. Buka lu. Kenapa pintu dia bunyi macam tu? Astagfirullahalazim. Ni apa? Oh, drawing of puteri. Oh, ni lah bini aku. Ini Jamaluddin. Jamaluddin ni kita. Ini macam baju yang dekat Naruto tu. Yang Akatsuki tu ni apa? Apa ni? Tak ada apa pun. Okay, tak ada apa. Ini? Okay. Ni sejadah ke apa benda, kotak apa ni? Okey, bukan. Yang ni? Pun bukan. Yang ni? Oh, kat sini pun ada eh? Aku tak tahu benda apa ni weh. Aku tak berapa nampak ni game ni. Sangat-sangat gelap je. Kejap, kau sabar jap. Ni apa? You need to have your oil lamp equipped to refill. Oh, kita kena ada benda yang macam lampu minyak tanah tu weh. Oh, ni apa? Suamiku, aku pergi keluar bekerja waktu malam. Nota ni untuk awak kalau awak bangun malam-malam. Saya sangat, apa ni? I will be weary outside, don't worry. Oh, dia kata dia bekerja waktu malam eh, bini dia tu. Okay, oh, okay, faham. So, kita tekan ni. Okay, ah. So, ni untuk kita refill. Bawah tu, air lah, berapa minyak yang tinggal. Okay, jom kita keluar. Kita kan, kita kena tanya jiran-jiran kita sebenarnya, dia kata. Okay, ni aku main sorang-sorang ni weh. Ni aku takut lah weh. Sebelah ni apa weh? Ni apa? Okay, tu botol. Okay. Okay, tak ada apa. Ni apa? Okay, tak ada apa. Ni apa? Ni apa ni? Father of Jamal's plot of land. Apa benda ni weh?
이게 뭐야, 씨발. 시리야, 시리야, 허! 자! 파파파파파파파! 아, 오케이. Mantap, geng. So, ni kita boleh refill kita punya minyak. Astagfirullahaladzim, ni hantu tu kenapa? Macam tu kenapa dia? Okay, ni. Tak ada apa pun. Apa benda tu, eh? Kita ikut dia, weh. Kenapa dia hilang? Kenapa dia hilang? Ni apa? Open. Shibai dia sikit. Mungkin ni telaga ya. Telaga kita ambil air. Dah. Jom belah. Astagfirullahaladzim, sakit tekak aku main game ni tau. Kita kena pergi rumah orang. Kita kena tanya orang. Masalahnya aku siapa seko ni, aku takut. Okay, jap. Mana rumah? Oh, tu. Ni apa? Ini jamban berak tahi apa ni? Okay, jom. Okay. Ni apa? Oh, ni kita boleh refill minyak juga. Eh, ada nota. Ask uncle for permission before using uncle items. Oh, kita kena minta izin. Oh, ni rumah Pakcik Hamzah. Oh, ni rumah Pakcik Hamzah, eh? Macam mana guna ni? Assalamualaikum. Oh, dia tengah sembahyang. Kita kena pergi rumah Zul. Rumah Zul dekat mana pula, Anjay? Oh, tu kot. Tu rumah dia kot. Betul tak? Aku rasa ya dah. Tu rumah Zul. Rumah siapa lagi tak ke rumah kau kan? Lambat lagi. Okay, ni. Betul dah ni rasa. Ni apa pula? Ya Allah, lindungilah aku. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Fatahu, Ya Alim. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah. Aku main sorang-sorang ni. Ni rumah Zul kot. Tu Zul kan? Zul? Assalamualaikum, abang. Aku nak tanya sesuatu penting. Waalaikumsalam. Baru tadi saya sembahyang. Ada apa? Aku kat sini nak tanya kalau abang telah nampak puteri. Saya tak nampak dia, tapi saya terdengar bunyi tapak kaki di sebelah hutan. Tapi mengapa puteri seberang tak berhantu? Manalah saya tahu. Tanyalah Pakcik Hamzah ke apa. Dia suruh pergi tanya Pakcik Hamzah pula. Pakcik Hamzah kata suruh pergi rumah dia ni. Dia pula suruh tanya Pakcik Hamzah. Aku pun tak tahulah dia orang ni kenapa makan tahi agaknya semua. Okey, kita review dulu kita punya minyak. Okey, jom. Kita cari Pakcik Hamzah. Ha, kan cari Pakcik Hamzah kan dapat jumpa hantu pula kat tepi ni kan. Oh, ni rumah Zul eh. Okey. So, kita pergi rumah Pakcik Hamzah balik. Mungkin dia dah habis sembahyang ya anak-anak. Ni. Betul tak? Aku rasa betul dah. Ah, tu rumah dia. Ada lampu-lampu tu, aku rasa betul lah tu. Eh, betul kan ni rumah dia? Oh, betul lah. Hei! Kau pakcik, kau ni kenapa tak relax betul? Astagfirullahaladzim. Duduklah dulu kat situ. Kenapa kau datang kat aku? Assalamualaikum, pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik tidak bisa tidur. Ada rasa yang tidak baik. Apa terjadi? Pakcik tadi ada mimpi buruk. Lepas tu pakcik terbangun. Lepas tu pakcik pun pergi sembahyang. Adakah ini tentang puteri? Kerana dia keluar meninggalkan nota, tetapi zaman tidak tahu di mana dia. Mimpi buruk pakcik sekarang masuk akal. Zaman harus jadi puteri di hutan dengan segera. Pakcik rasa puteri kerasukan. Pakcik akan baca-baca sambillah Jamal cari dia di hutan. Jamal nak minta pakcik ikut Jamal, tapi Jamal lupa pakcik masih belum sembuh daripada kecederaan pakcik. Jamal akan pergi cari dia sekarang. Berhati-hatilah dan kuatkan iman kamu. So sekarang kita kena cari bini kita tu dekat dalam hutan. Masalahnya minyak aku dah nak habis. So aku kena pergi refill minyak. Kejap, aku sabar. Refill minyak dulu.
Okay, kalau tak nanti lampu tu dia tak akan ada minyak. Sebab ni lampu ni bergantung pada minyak. Okay, sekarang kita nak pergi mana? Oh, ni dekat dengan rumah aku tadi. Bunyi apa tu? I don't think I should go this way for now. Okay, maksudnya kita tak boleh lalu-laluan situ. Okay, aku rasa kita kena guna laluan ni kot. Ini kot. Okay, sangat gelap ya. Anak-anak, teman aku anak-anak. Okay, ni perigi tadi. Ni jamban ke apa ni? Wait. Oh, ni tadi aku dah masuk. Okay, kita kena ingat jalan tau. Aku takut sebenarnya ni. Kenapa aku nampak ada something kat sana tu? Bukan-bukan. Ini jambatan apa ni? Apa benda ni? Ni bukan batu nisan ke? Batu orang mati tu kan? Wih. Meremang wih. Meremang je. Mengemang aku. Ya Allah. Ni rumah apa pula ni? Ni tadi aku tak pernah pergi rumah ni. Ini apa? Tak ada apa pun. Ini batu nisan. Okey. Okey, tak boleh lalu situ. Ya Allah. Ada mayat kat sini lah, weh. Weh. Kat sini ada mayat, weh. Dah lah aku main seseorang weh. Jap. Korang jangan tinggal aku . Makin kuat lah muzik dia. Kat sana. Aku nampak something. Ni apa? Si bawang plot of land. Weh jap, minyak aku dah nak habis dah ni. Mana? Oh ni. Ni. Ada. Okay. Okey, kita ambil ni. Wih, meremanglah bulu rumah aku. Ya Allah. Ni apa ni? Sungai Rizkin. Oh, ni sungai tadi . Macam mana kita nak lalu ni? Okey. Kat belakang ni ada apa? Kita kena cari dia dekat dalam hutan. Tapi aku tak tahu hutan yang mana satu sebenarnya, guys. Ni perigi. Okey, faham. Ini perigi. Kita tak boleh pergi sini. Kita balik rumah kita balik. Kita kena isi minyak. Kau sabar jap. Hamzah plot of land. Ni apa benda? Ayam dia hilang. Ni apa pula weh? Ni tempat. Tempat ampayan. Apalah mal. Tu pun tak tahu ke? Ni kot. Hutan ni ke? Okey. Oh, tu macam ada lampu dekat sana. Itu apa benda? Kenapa dia pandang aku macam tu? Ni apa benda ni? Ini bukan rumah pakcik tu ke? Ini rumah pakcik tadi lah weh. Aku rasa ni rumah pakcik tadi tau. Assalamualaikum pakcik. Saya tak jumpa jalan lah pakcik. Pakcik jangan geleng-geleng je pakcik. Saya tak tahu nak pergi mana ni pakcik. Masuk hutan ni ke pakcik? Ni jamban ke pakcik? Oh, jambatan ni rosak. Sejak bila jambatan ni rosak weh? Ini kita nak pergi rumah pakcik tadi kan? Okey. Kita tak boleh pergi sini. Apa kata kita straight? Apa kata kita straight ya anak-anak? Itu apa? Itu rumah pakcik. Aku rasa ni macam rumah aku. Aku rasalah. Kan? Betul tak? Yes, ni rumah aku. Aku rasa benda tu dekat sana. Ni sungai Rizkin. Okay, kita straight. Apa ni weh?
Eh, apa ni? Ni aku dah lalu ke belum tadi, ya? Kenapa macam kuat bunyi dia ni? Okey. Ya, aku tak sukalah bunyi dia. Takut. Weh, minyak aku dah nak habis, weh. Minyak, minyak. Minyak. Kena naik. Boleh naik ke ni? Eh, ada gua lah, weh. Wow. Weh, ada gua lah. Astagfirullahalazim, kenapa lagi kuat ni? Ya Allah, lindungilah aku, ya Allah. Ni apa? Ya Allah, ya Allah, minyak aku dah nak habis. Eh, ni apa? Oh my God! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Jangan ikut aku! Ini apa? Splash! Aku kat mana? Aku kat mana? Weh. Weh, aku kat mana, weh? Weh, apa ni? Apa ni, weh? Aku kat mana? Aku mana? Ha? Weh, aku rasa aku tak berani lagi buat masa sekarang. Yo.